Hai, assalamualaikum. Hari ni aku nak main horror game Jepun yang bertajuk Kimodameshi. Kimodameshi ni maksud dia Test of Courage, ujian keberanian. Okay, jom. Jom tengok tutorial dia. Okay, jom start. Ojamashimasu. Jalan di blok. Ada hint, mata jadi merah. Hinto o miru. Dekat sliding door. Jalan dah terbuka. Aku rasa patut ni nak aku naik atas. Takpelah, teruslah. Maznah ke tu? Okey, jom patah balik. Tentu dah tak ada. Ya, aku patung. Patung tu berdarah. Thank you.
tak boleh masuk. Ada hit patung. Ini tengok aku. Telefon bunyi. Tak boleh masuk, pintu berkunci. Dia terbuka sendiri. Okay, aku rasa dia nak aku keluar. Mungkin dia tak nak aku keluar, dia nak aku masuk balik. Okay, aku masuk balik. Aku akan selesaikan misteri rumah hantu ni. Ada darah. Ini bukan patung Jepun ke? Apa kau buat kat sini? Ada sesuatu dekat atas. Aku rasa kita kena naik tengok.
ada benda kat tingkap. Itu macam kata go on. Eh, patung tu dah tak ada mata. Okay. Aku rasa aku nak turun bawah. Mungkin dia tak nak aku turun bawah. Jom kita cuba turun bawah lagi sekali. Apa yang kau nak daripada aku? Lepaskan aku nak keluar. Thank you.
pun aku tak kena tu. Macam cerita seorang tu lah, Bill Master, yang kau kena tikam mata patung tu kalau nak halau hantu dalam patung tu. So macam cerita Bill Master dengan Joon, hantu budak tu dengan hantu perempuan tu, macam cerita Joon. Okay, dah habis. Best juga game ni.